Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam luar bandar sejahtera. Menjelang Syawal yang mulia pada tahun ini, saya mewakili keluarga besar Kementerian Pembangunan Luar Bandar ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri bagi seluruh rakyat Malaysia khususnya. Meskipun Aidilfitri pada tahun ini tidak dapat disambut bersama dengan sanak saudara di kampung. Namun begitu, kita sentiasa menjadikan perayaan Aidilfitri ini adalah satu kemenangan yang besar kepada kita untuk melawan hawa nafsu. Kemanisan lebaran ini masih terasa walaupun kita tidak dapat bersama dengan keluarga yang tercinta di kampung ini. Ini seharusnya kita teruskan dengan melaksanakan kaedah ataupun situasi norma baru. Untuk kita berhasil memerangi COVID-19, sama-samalah kita patuhi SOP yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.